はい、こんにちは。Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ojang Sri. Nah, Ojang Sri hari ini mau cerita terkait dengan mengajukan apa namanya kartu ATM Genius. Nah, sedikit cerita, Ojang waktu itu lagi umroh ya di Arab Saudi. Dan waktu itu posisinya ada di Mekah seperti itu. Nah, pas Ujang kesana itu kebetulan Ujang tuh bawa uang yang ini ya, SAR-nya atau Saudi Arabia Rial-nya itu hampir nggak ada ya. Karena Ujang waktu itu pas bangun berangkat kesana itu Ujang janjian dengan salah satu orang untuk nuker uang, tapi ternyata orangnya nggak datang. Jadi Ujang pas ke sana tuh bener-bener nggak bawa uang apa namanya SAR perak pun, satu real pun itu Ujang gak bawa sama sekali. Cuma emang Ujang pas kesana itu bawa uang rupiah ya, sekitar uang rupiah itu kalau gak sekitar 2 jutaan. Terus satu lagi tuh Ujang ya bawa uang yen kebetulan ya. Ujang di sana bawa uang yen sekitar dia 2 mang ya. Kalau 2 mang mungkin sekitar 2 jutaan ya. Jadi totalnya Ujang kalau di totalnya itu sekitar 4 juta seperti itu untuk 9 hari umroh sana. Nah, pas di sana Ujang kan ini ya karena apa uangnya itu kan pakai uang Indonesia seperti itu. Ujang pikir di sana tuh uang rupiah tuh istilahnya akan sangat susah gitu digunakan. Ternyata di sana tuh bener banget ya. Hampir semua orang itu di sana tuh kayak rupiah itu jadi macam ini apa namanya? Mata uang kedua selain dengan SAR di sana. Kenapa? Saking banyaknya orang Indonesia yang umroh ataupun haji di Arab Saudi sana, itu mereka tuh banyak banget yang orang bisa bahasa Indonesia, bahkan bertransaksi pun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apakah SAR nggak ini apa namanya nggak bagus? Ojang nggak bilang nggak bagus ya, cuma mungkin saking banyaknya orang-orang Indonesia yang ada di sana, akhirnya orang-orang sana pun penjual-penjual pun bisa bahasa Indonesia, dan juga untuk uangnya juga tuh mereka menerima uang dengan Indonesia, bahkan ngomongnya tuh yang uang-uang Jokowi seperti itu. Ya, yang Ujang mau belanja pun cuma takutin belanja ini yang mahal atau enggak ya. Karena balik lagi ya, Minasang ketika Minasang mau jajan-jajan seperti itu di Arab, entah itu di Madinah ataupun di Mekah, mereka ada kok yang menerima uang rupiah seperti itu ya. Itu mereka biasanya di toko-toko yang ini apa namanya istilahnya toko-toko yang pribadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Minasang datang kayak Bin Daud seperti ini, Bin Daud kan kurang lebih semacam kayak kalau di Indonesia tuh kayak Giant, kayak Hypermart, ya Superindo, seperti Jogja, Matahari seperti itu. Seperti itu kan untuk yang cuma di sana namanya Bin Daud ya. Enggak mungkin kan menggunakan rupiah kayak gini, dan Ujang harus nuker dulu ke money changer terdekat. Nah, Ujang waktu itu tuh nyoba ke money changer di situ, dan ya ada yang bagus rate-nya, ada yang jelek juga. Nah, cuma Ujang juga pengen nyoba juga menggunakan yang ATM. Nah, pas Ujang menggunakan ATM, di sana Ujang salah satu bank tuh, apa ya, Araji, kalau nggak salah, terus ada bank apa lagi. Ujang nyoba tuh, kalau nggak salah, di sana tuh ada 3 ATM, dicoba. Dan Ujang menggunakan ada yang BNI, ada yang BRI, ada yang Mandiri. Ya, Ujang pakai 3 itu nggak bisa dipakai di sana. Nah, cuma Ujang mikirnya gini, kalau untuk yang Mandiri sama BNI ini, karena mereka kan di ATM-nya tertulis GPN, jadi saya pikir pasti nggak bisa gitu ya. Tapi yang untuk ini BRI, Ujang kan ada tuh BRI di sana. Nah, kalau di BRI ini tulisannya adalah Mastercard di bawahnya, nggak ada GPN-nya. Tapi pas Ujang di sana, jadi pas masuknya tuh bisa. Ya, masukin ngambil duit sekian, cuma pas terakhirnya itu pas mau ngambil duit, dia tuh nggak mau. Transaksinya dibatalkan. Nah, Ujang nggak ngerti gitu ya. Ujang kesel banget gitu ya. Ini kenapa gitu? Padahal ngambilnya nggak banyak-banyak juga. Ujang paling ngambilnya cuma sekitar 200 atau 300 SAR seperti itu ya. Tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Apa uangnya Ujangnya dikit? Bisa juga seperti itu ya. Tapi kebetulan saat itu Ujang kalkulasiin duitnya ada kok ya. Jadi pas diambil tuh emang nggak bisa. Dan akhirnya Ujang pikir, waduh, gimana ya gitu, pas ngobrol-ngobrol ternyata BCA yang bisa, katanya BCA itu emang bank sultan banget gitu. Cuma BCA ini kenapa Ujang gak pake, tampilan BCA itu kan gak enak banget ya, kadang Ujang ketika buka-buka aplikasi itu kadang yang ih tampilannya gak enak banget gitu, dan BCA juga seperti itu, tampilannya kan tahu sendiri ya seperti itu ya, meskipun bagus mah bagus gitu ya. Cuma Ujang kadang memperhatikan tampilan dari IU dari salah satu bank seperti itu. Nah, Ujang juga bukan pelanggan dari BCA, jadi Ujang nggak bikin gitu. Di sekarang pun nggak bikin BCA gitu ya. Cuma Ujang memang saat itu punya yang namanya Bank Genius, dan Ujang nyari informasi ternyata Genius bisa dipakai di luar negeri.
itu bener-bener yang mind blowing banget. Kenapa? Karena ujang pikir Genius itu bener-bener yang kayak bank yang apa ya, nggak terkenal gitu. Kenapa? Karena banknya tuh beda dengan bank lain ya. Bank lain mah kayak kesannya tuh yang situ butuh datang ke kita gitu. Kesannya kan seperti itu ya. Sedangkan kalau Genius kan berbeda tuh. Kalau kita datang ke mall, kayaknya tuh ada kakak-kakak ataupun ya siapapun datang yang, kak sini dulu, tahu nggak? Aku mau nanya dong, bentar. Biasanya kan marketingnya kayak gitu ya. Kita nanya apa gitu. Ternyata nanya apa bikin bank lah yang Genius dan lain-lain. Kebetulan Ucang memang punya Genius. Ya karena Ucang ada keperluan sebelumnya, jadi Ucang pakai Genius. Cuma Ucang nggak begitu memakai banget Genius gitu ya. Kenapa? Karena Genius itu benar-benar yang lelet banget. Aplikasinya benar-benar Ucang nggak suka banget dibandingkan yang lain. Jadi kayak misalnya gini kesannya, misalnya kita buka yang Mandiri ataupun BNI dan lain-lain, itu mungkin sekitar 5 detik ketika pas mau buka pertama kali. Tapi kalau untuk yang Genius itu lama banget. Dan Ucang nggak nyaman banget. Itu benar-benar nggak nyaman banget ya. Nah, makanya Ucang jarang banget pakai yang namanya Genius dan jarang banget ngulik seperti itu. Tapi ketika Ucang dapat informasi bahwa ketika di luar negeri Minasang bisa menggunakan yang namanya ATM Genius, Ucang langsung tertarik banget. Oh, Ucang langsung dapat informasi terkait Genius ya. Kayak mungkin Minasang saat ini ngelihat video ini terkait Genius. Jadi pas Ucang nyari Genius itu ternyata wah banyak banget fitur-fitur lengkapnya gitu dan enak banget. Dan salah satunya adalah ATM yang bisa digunakan di luar negeri. Ya, sebenarnya pas Ucang ngulik Genius nih ya sebelum kita ke ATM ya. Jadi di Genius itu banyak sekali keuntungannya. Katanya kalau misalnya ada saldo mengendap setiap bulannya itu rata-rata 1 juta, kita tuh katanya sih bisa transfer antar bank seperti itu gratis, terus juga ngambil ATM di bank lain juga gratis. Tapi tetap ya ada kuotanya seperti itu. Misalnya mungkin 1 bulan ada 5 ataupun 10. Nah, Ucang kurang tahu pasti berapa-berapanya, tapi katanya ada gratis seperti itu. Ucang juga ngeliat sih, cuma detail pastinya Ucang gak begitu baca karena emang Ucang jarang menggunakan Genius tadi ya. Karena Ucang pikir pakai Genius itu yang aduh males gitu, yang tadi lelet gitu ya. Ya semoga ketika pihak Genius ngelihat video ini juga diperbaiki lagi, karena Ucang pikir yang orang-orang sana tuh ternyata butuh banget loh yang main Genius gitu. Cuma karena lelet kayak gitu emang jadinya jarang gitu untuk pakai Genius. Nah, terkait dengan yang ATM, kalau di bank-bank lain itu kan ngasih ATM itu kan satu orang kan satu tuh ya pribadi kan. Tapi kalau di Genius itu berbeda. Pas Ucang cek itu kita bisa dapat kalau nggak salah tuh ada 4 ATM. Pertama ATM yang main, yang utama gitu, yang ini Ucang minta. Terus sisanya tuh ada ATM-ATM lain. Nah, gunanya emang seperti apa? Nah, untuk ATM-ATM yang lain dulu ya, kita ngomongin ATM lain ini, jadi kayak semacam kita punya bank lain kayak gitu. Jadi, misalnya Minasang punya ibu, misalnya. Nah, untuk kebutuhan ibu, misalnya Minasang per bulannya tuh dikirimin 2 juta, misalnya. Nah, Ucang tinggal kirim aja 2 juta ke rekening kita, tapi di ATM yang lain itu. Nah, si ATM yang lain ini kita serahkan ke ibu. Nanti ibu ketika belanja, pakai yang uang-uang itu aja. Jadi, dia nggak akan bisa ngambil uang kita yang lain. Seperti itu. Cuma duit itu saja ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang main ATM otomatis dengan kita pakai seperti itu. Nah, kalau untuk yang tadi juga kalau nggak salah untuk yang apa yang ini yang main ATM ini yang ATM ya ATM ini Visa, jadi kita bisa pakai di luar negeri juga dan itu yang Ucang suka banget, makanya Ucang langsung pesen. Dan misalkan mau pesen atau pengen kayak gitu, setahu Ucang sih kalau nggak salah tuh ada saldo mengendap di bank kita itu 500.000 ya di Geniusnya. Nanti setelah itu kita bisa mengajukan gratis ke pihak Genius. Nanti kita masukkan aja ke aplikasinya. Nanti setelah masuk ke aplikasi, nanti di situ ada kayak request untuk kartu dan kita bisa request seperti itu. Dan ini cepet banget datangnya. Ujian tuh kalau nggak salah request tuh 2 hari ya nyampe rumah. Jadi pas malam-malam itu kan Ujang nyari-nyari informasi. Kalau nggak salah tuh ya jam satuan kayak gitu. Ujang langsung request untuk minta. Nah, nanti 2 hari kedepannya itu udah nyampe dan ini Ujang mau buka seperti ini ya. Kita akan cek ya. Nah, beneran dengan informasi ini Ujang jadi bener-bener yang suka banget dengan Genius. Kenapa? Karena Ujang udah bayangin kalau Ujang keluar negeri nanti ya alhamdulillah amin gitu, semoga saja gitu Ujang akan bisa pakai ini. Karena Ujang mungkin besar ya, Ujang kayaknya negara-negara yang pengen Ujang kunjungi tuh kayaknya cuma 2. Beneran sekarang tuh bener-bener cuma 2 banget. Jadi yang pertama tuh yang Jepang, karena Ujang memang seneng gitu dengan Jepang tuh bener-bener yang keindahannya, orang-orangnya, karena Ujang pernah kesana juga. Jadi bener-bener yang pengen banget kesana. Dan satu lagi yang kedua ini adalah Arab ya. Bener-bener pas kemarin umroh itu 9 hari itu ngabisin duit banget sebenarnya itu ya.
karena hampir 9 hari itu berapa tuh jam habisin sekitar mungkin 35 atau 36 jutaan untuk kesana. Tapi bener-bener yang wah gitu, pengalamannya bener-bener yang luar biasa banget gitu, yang ya kalau dibilang lebih baiknya amin ya, semoga aja gitu lebih baik ya. Cuma Ujang rasa bener-bener yang waduh gitu, bersyukur banget Ujang kesana gitu. Karena Ujang mikir lagi yang kesana tuh bener-bener bukan orang yang banyak uang loh, tapi bener-bener yang diundang. Dan Ujang rasa yang pas kemarin pun gak nyangka ke Saudi Arabia itu, karena tadi Ujang pikir yang ya duit juga mungkin gak begitu banyak gitu, gak ada gitu. Tiba-tiba Ujang bisa kesana, dan mungkin tadi niat Ujang waktu itu mungkin ya, niat Ujang waktu itu baik banget, karena ibu kan mau umroh kayak gitu, dia sendirian, dan Ujang takut kenapa-kenapa gitu ibunya ya, karena kebetulan ibu ya kadang sering sakit seperti itu. Dan Ujang yang okay, moga ada rezeki itu, pengen berangkat ke sana nemenin ibu. Dan alhamdulillah beneran di sana gitu ya, tiba-tiba Ujang yang ngumpulin recehan di bank-bank Ujang yang dikumpul-kumpulin gitu, tabungan Ujang, ternyata dapat seperti itu. Dan alhamdulillah berangkat lagi, dan Ujang pengen berangkat lagi. Tapi sekarang Ujang pengennya tuh bener-bener yang di prepare lagi, lebih baik lagi gitu, biar disana juga Ujang lebih puas, beribadah lebih puas, mungkin jalan-jalan juga lebih puas lagi, dan lain-lain. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan ATM yang dari Genius ini. Nah ini bentuknya seperti ini ya, ini Ujang liatin sini ya. Nah di sini ya kurang lebih terkait dengan info dari Genius, katanya mudah digunakan, mudah atur limit, mudah blokir kartu, mudah bertransaksi ya. Nah karena ini kan nanti belum aktif ya, kenapa? Karena ini kan dipakai, istilahnya dikirim ke kita, jangan khawatir ya, nanti di sini ada cara untuk mengaktifkannya juga ya, jadi sangat-sangat gampang sekali. Nah semoga kedepannya dengan menggunakan ini, nanti Minasang misalnya ngambil uang di Jepang, ngambil uang di Arab Saudi ataupun negara-negara ini akan jauh lebih mudah dan lebih gampang. Kenapa? Karena sekarang menggunakan yang Visa. Ingat ya, kalau Minasang di ATM-nya itu tertulisnya di sini GPN ya, kemungkinan besar itu hanya bisa digunakan di Indonesia saja ya. Tapi kalau misalnya Visa seperti ini di Indonesia bisa, di di luar negeri juga bisa. Cuma memang setahu Ujang kalau yang GPN tuh kalau nggak salah tuh lebih murah 1.000 kalau nggak salah ya. Cuma benar 1.000 ya per bulannya. Jadi misalnya kalau ini biaya bulanan misalnya gitu ya, dari bank mencari gitu misalnya, kan biasanya ada ya bayaran bulanan kayak gitu. Misalnya 15.000, mungkin yang GPN itu bisa jadi 14.000 seperti itu ya. Ujang excited ya. Nanti Ujang juga mau buka-buka lagi seperti ini ya, ataupun aktifin juga nanti di Genius. Ya, Minasang semoga cerita dari Ujang terkait dengan kartu yang bisa digunakan di Arab dan juga Jepang bisa bermanfaat Minasang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.